يا إلهي ومليكي، أنت تعلم كيف حالي وبما قد حال قلبي. وإذا فمعنى كوني دخول الجنة بفضل الله أن يوفق قضاه لصالح العمل بفضله، لتكون صالحا ومتهيئا لرحمته وفضله فيدخلك الجنة أدبٌ معنى keadaan masuk surga itu dengan anugerah Allah, yaitu bahwa Allah menolong akan engkau untuk mengerja amal yang soleh dengan anugerahnya, supaya engkau takut dan bersedia untuk mendapat rahmat dan anugerahnya. Maka rahmat dan anugerahnya itu Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Jadi amal solehnya rahmat Allah, ibadahnya itu rahmat Allah, ilmunya rahmat Allah, rumahnya rahmat Allah, penjanak rahmat Allah, masuk surganya dengan rahmat Allah, bukan dengan usaha kita, bukan. Kalau amal ibadah memasukkan kita dalam surga, maka Tuhan jadi dua. Allah sikum, ibadah sikum. Nang berkuasa jadi tak dua. Lamun nang berkuasa satu hadanya, Allah aja masukkan ke sana. Mbak ibadah ini pang, ini adalah ciri-cirinya orang nanggasan Allah memasukkan ke surga. Ciri ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan mudah masuk surga. Orang-orang yang bakhil, engken, pelit, pamalar, walau buruk tapi orangnya engken, dia mudah masuk neraka. Amma man taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, surga. Wa amma man bakhila, orang yang engken api sekalipun buruk tapi engken mana melihat aja langgar kena matian lampunya ada nukarakan. Melihat langgar buruk, kada berpikir nukarakan catnya. Melihat langgar miris, kada nukarakan lampu atapnya. Melihat langgar tu nah, kada cukup ambal, kada nukarakan ambalnya. Wah, kalau api mengka ini, kurang aja di dulu, tapi api. Pasan juga sirulin usro, cepat bana masuk neraka. Aduh. Al-bakhil adullah, walau kana ilman. Orang yang pelit itu musuhnya Allah, walaupun tuan guru. Wasakhiyu habibullah, walau kana jahilan. Orang yang sosial, pemurah, itu kekasihnya Allah, walaupun dia jahil. Hadis. Hadis Nabi. Melihat aja sudah orang ini begawin apa. Orang ada gawin apa, melihat aja duit ada aja kapan mau umpatakan, nukar rumputnya kan mau umpatakan duit, nukar lampunya kan, mata melihat, telinga mendengar, ini kada nyawa aja dulu jar, banyak sudah cukup, alhamdulillah udah jar kalau keluar duit. Ini nasihat yang kedua. Nasihat pertama, tandanya Tuhan berpaling dari hamba, yaitu si hamba itu bekerja dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Nah, wasiat yang kedua,
Kada bisa kita mendapat rahmat Allah kecuali amal kita soleh. Kemudian nasihat yang ketiga. Ya waladi i'lam yaqinan annaka illam ja'man lam ta'khud ujratan ni'man. Nah, ketahui dengan yakin bahwasanya engkau jika tidak beramal niscaya tidak bisa mengambil upah amal itu. Jelaskah? Yo. Urang datang ke perumahan bakacak pinggang tu nah. Kada umpat menabas. Pas hari itu hari Kamis si ampun perumahan membayarin apa upah orang menabas nang bakacak pinggang kada umpat pegawai ini nih hendak jua mengambil upah. Muha jalan suge nang kada umpat pegawai jua umpat amalnya jua neta. Ya keseruangan talah ada pemulutan kah ada merat kah membuat duit kada seketeng sekali datang saruannya sarumahan umpat makan. Ya ke bulan puasa talah membukakan orang dilanggar inya kada memberi duit segar bukan langgar tapi seperanakan di bawahnya bukan dilanggar terlalu banal nenek ini bangsa setan manusia nenek. Nang bujur mbari duit cukup 15 orang buka puasa kita datang berlima aja anak cocok jadi membari orang 10 itu yang cocok. Ini napa buburnya hak bakari habis kalau cukup. Terakhir sifat-sifat yang jahat yang keluar daripada hati manusia adalah sifat bakhil. Kalau nama lain ujub mau aja bakal dulu keluar takabur mau aja penyarikan mau aja aduh apalagi anu pengalnya lagi jahat sangka mau aja keluar nang pahabisannya lalu kada mau keluar pendudinya yaitu bakhil. Apabila orang tuh kada bakhil lagi selamat hatinya tak sudah masuk surga sudah. Nang kayak apa bini kita tabakhil kah pamurah kah? Bini itu kan bini kita, kita nukar. Yalah, lu nikah ya anak pian. Yalah, si anu dengan maharnya, mas kawinnya sekian. Itu kalah, nah, nukar kalau tak. Sekalinya lu ditukar ini, ya Allah engkir. Makanlah Allah Ta'ala aja. Jauh bau ya. Nasi aja dimakan Allah Ta'ala, kawalnya. Kada bau ya-uyan, ya Allah apiknya. Dibari laki duit sejuta ini jangan memasak tengah hari kan aja laki ayo ya namanya sudah datang laki tengah hari mam mam mana apa iwaknya mam tengah hari ini undang papai undang papai kan dari mam ini pap pap itu kan abah. Ya Allah, mam tadi mama undang papa ya. Bangsat ini jangan sejuta dibari duit undang papa lah yang disorong sekali dibuatkan undang nengganal undang galak jadi papa ya tadi bahasa yang mam tadi salah paham jadi walhasil apabila segala ilmu ada tempat guring ada kesehatan umur ada aja lagi kawam amalakan yang dibaca-bacanya sendiri alhamdulillah sudah kada tahu orang betandik ngapa kah orang betandik ngapa kah betandik ngapa kah atau kisah nah biaram situ bom kenapa kah biaram seorang ibadat aja habis. وفي قوله إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل عملا صالحا kecuali orang yang taubat nah ini jadi ini orang ini tuh hukbana mengerjakan salah-salah bini-bini laki-laki lalu sadar lalu ampih
Nah biasanya kita mengerja dosa itu kan bakar rumput, bakawan kawan itu na dudukan, lalu menyambat orang an lantaran bakawan. Cobaan selongan duduk menyambat ke diurang, laka-laka sebawa ke rumah sakit gila ya tak. Sawerangan duduk, kenapa jadi nyambat orang juga? Marahnya selongan lantaran bakawan lalu nyambat orang, jalannya supaya ampih, jangan bakawanan lagi. Itu mempertahankan ngarannya. Munnya masih aja lagi ratu junang rene reno sadino kasih tu kamari seharian pahabisannya nol. Ini ada tukang jawanya jadi ketawanya guru bisa jomong mbak. Bataubat sudah pamanah nang Johor kala sembahyang, Asar kala sembahyang, Maghrib kala sembahyang, Isya kala sembahyang, asik bulah rumah orang aja. Bataubat sembahyangan sudah. Aduh, wa amila amalan saleha ba amal amalan saleh. Itu sembahyang tadi. Alhamdulillah. Wa madza taqul fi hadithi? Buniya al-Islam ala khamsin. Hah? Salah lah dibaca. Tak kesana aku baca salah. Hai anakku, ketahui dengan yakin bahwa engkau tidak bisa beramal kecuali apabila kada beramal kada bisa mendapat upahnya amal. Wa huqiya anna 'abdan min bani Israil 'abada Allah ta'ala sinina 'adidatan 'abada. 'Abada juga fi'l madhinya. Coba Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmi Din Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Siratal Mustaqim Wa Anta Al-Mustaqim Wa Anta Al-Mustaqim Ya Rahman Ar-Rahim Qul Ya Ayyuhal Kafirun La A'budu Ma Ta'budun Wa La Antum A'budun Wa A'budun Wa La Ana A'budu Ma A'badtum. Jadi abada lah, abada. Anna 'abdan min bani Israil 'abada Allah mukhlishan sinin 'adidatan فأراد البارئ جل وعلا أن يظهر إخلاصه للملائكة بهو seseorang hamba Allah di zaman Bani Israel menyembah Allah ikhlas beberapa puluh tahun lamanya, maka Allah Ta'ala menghendaki menzahirkan keikhlasannya kepada malaikat. فبعث الله ملكا يخبره ان الله تعالى يقول, maka Allah mengutus malaikat yang menyampaikan malaikat itu akan hamba tadi bahwa Allah Ta'ala telah berfirman, ila mata tas'a hadha as-sa'ya wa tad'aba nafsaka fil ibadah wa anta min ahli an-nar. Kapan engkau berjalan terus di dalam ibadah ini, kapan engkau bersusah payah dalam ibadah ini sedangkan engkau ditulis oleh Allah ahli neraka. Ini gangguannya nih. Gangguannya ya kawayah ini tak bauyuh-uyuhnya nuntut ilmu kustu kamare kadanya keturunan alim juga tak itu tak gak ada tak ada anuan pikiran tak itu. Fa akhbarahul malak lima qalahul maula, maka disampaikan mereka apa yang dipesankan Allah. Faqala al-'abdu fi jawabi, maka si manusia ini menjawab lawan malaikat, ana 'abdun wa sya'nul 'abdi al-'ubudiyyah wa huwa ilahun wa sya'nul uluhiyyah la ya'lamuhu illa hu. Aku hai malaikat hamba, maka semestinya hamba itu menyembah. Masalah surga lawan neraka itu bukan masalah aku, itu urusan Allah. Urusan aku ibadah habis. Adapun Allah orangnya Tuhan, Tuhan berkehendak sekehendaknya. Diandaknya kemana, kemana, yang penting aku tugas sudah selesai. Ya kan manusia ke sekolah, sekolah hari-hari mutlah rumah, masalah alim lawan adanya terserah Allah. Yang penting tugas selesai dulu.
Faraja'al malak ila rabbih. Bulik malaikat ke hadrat Allah. Wa qala ujar malaikat ilahi anta ta'lamu sirra wa akhfa. Sampian tahu rahasia dan samar. Wa ta'lamu ma qalahu 'abduk. Pian tahu yang dikatakan hamba pian. Wa qala Allah ta'ala, idza kana hadzal 'abdu ma dha'fi lam yarji' 'anna wa kaifa narji'u 'anhu makarimina. Jikalau hambaku itu serta dhaif sifatnya tidak meninggalkan ibadah kepada aku, maka aku pun nang kuat kuasa kada meninggalkan akan kemurahanku kepadanya. Jadi bahasa kitanya, apabila kita kada dulak beribadat, Tuhan kada dulak jua maongkosi. Maongkosi. Urang nang jadi tabungannya bertambah. Kalau ibadatnya bertambah jua, jadi tabungannya nah bertinggi. Ada nang tabungan habis, sertifikat ke anak nebang habis karena ibadahnya ketinggalan juga. Ishadu ya malaikati anni ghafartu lahu. Malaikat, percayalah ikam, saksikan bahwa hamba ini tidak ada dosa sedikit pun.